Indonesia, kali ini Lion Symphony. Terus nabar, saksikan. Lion Symphony dan mencoba memberikan umpan atau mencoba melakukan shooting ke gawang, akhirnya menjebol gawang Dedi Haryanto. Kita saksikan dalam tayangan lambat, sudah dua kali melempar gawang Dedi Haryanto terkena bendang dari Fendri mampu mengontrol bola dan bola ada dikontrol kakinya. Kemudian sebuah terjangan atau tabrakan dilakukan oleh para pemain belakang dari Persija Jepara. Ya, tentunya sebuah kerugian untuk Persija Jepara karena waktu juga belum genap 5 menit. Ini dia, pada saat Fendri mampu menguasai bola. Iya. Oh, jelas sekali dari Bung Dian nampaknya Muhammad Fauzan Jamal mendorong Fendri mampu sehingga maksa wasit untuk memberikan hukuman tendangan penalti kali ini diberikan kepada SJFC. Kita masih menantikan siapakah yang akan menjadi eksekutor, apakah Mopu atau Lion Symphony. Ya. Lion Symphony kayak sepertinya. Betul, Bung. Pemain satu ini nampaknya sudah sangat haus untuk bisa mencetak gol. Dan kita saksikan ISL Mania sudah bersiap-siap kali ini. Lion Symphony dan gol! Jangan bilang itu.